Saudara Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Robin Hutagalung, mendukung Riau sebagai tuan rumah. Pihaknya menargetkan Riau bisa meraih juara umum kali ini. DPRD Riau menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Riau. Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Robin Hutagalung, juga menyoroti prestasi sekolah olahraga. Ia meminta agar prestasi ditingkatkan ke tingkat internasional dengan cara perbanyak pengalaman bertanding, termasuk juga penambahan uang makan agar makanan siswa lebih bergizi. Jika masalah biaya bisa dibicarakan kepada pihak-pihak terkait, pihaknya juga akan mendukung penambahan kuota SMA Plus. Jadi, tapi Pak Kadis kan menginginkan di semua sekolah yang ada apa namanya asramanya. Saya secara pribadi saya minta tetap SMA olahraga itu lebih tinggi, karena mereka kan ada kalori, ada nutrisi yang harus ditingkatkan karena porsi olahraga itu. Kalau mau olahraga itu berprestasi. Bahkan tadi saya meminta sama Kadis SMA olahraga nanti yang berubah sudah SKO olahraga namanya itu, bukan hanya soal ditingkatkan gizi atau makanan saja, tapi frekuensi pertandingannya diberikan. Jadi mereka itu harus ada semacam mengikuti open turnamen yang dari 2020 dari negara-negara di Asia. Tapi selama ini belum ya, Bang? Saya lihat enggak maksimal. Tapi mereka tuh bila perlu kayak bulu tangkis kita. Kalau saya melihat gitu, jangan tanggung-tanggung. Kayak bulu tangkis, bila perlu mereka tuh di katakanlah misalnya di saat supaya di TC-kan atau di studi bandingkan ke Persatuan Bulu Tangkis Jarum Kudus, sebulan mereka di situ supaya mereka bisa termotivasi. Robin Hutagalung juga mengapresiasi rencana penambahan kuota siswa di SMA Plus. Fresti dan Randi melaporkan.